dan ekonomi. Pemerintah bisa melakukan langkah serta meningkatkan belanja modal barang yang produktif. Tujuannya agar APBN bisa terserap secara efisien dan mendatangkan dampak ekonomi. Pimpinan sidang dan hadirin yang kami hormati. Selanjutnya, dalam mencari sumber pembiayaan tidak cukup hanya dengan dilakukan hati-hati dan efisien melalui penguatan proaktuasi fiskal, praktek pembiayaan utang yang membawa kita pada siklus berutang untuk membayar utang adalah kondisi terburuk yang harus segera diatasi. Apalagi penambahan utang yang agresif tidak sebanding dengan kinerja perekonomian nasional dalam mewujudkan fundamental ekonomi yang kuat, pertumbuhan ekonomi yang